Cepetan, udah mau habis. Mau enggak? Siapa kamu namanya? Fanny. Fanny? Fanny. Yeah. Fanny, oke. Okay. Fanny, maaf kita last minute banget mencet tombolnya karena kita berdua ada rapat dulu di belakang sebelum kita memutuskan untuk memutar kursi kita. Yang jelas, apapun yang tadi terjadi di atas panggung, jelas itu bukan penampilan yang sempurna, tapi kita tahu kesempurnaan itu bisa didapetin kalau misalnya Fanny mau kerja keras karena dasarnya bekalnya udah ada. Yes. Jadi moga-moga kita sebagai coach kamu di sini bisa menghadirkan itu dan nanti di penghujung acara The Voice ini kamu bisa jadi sesuatu yang lebih dari hari. Amin. 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 Coaches, ada yang mau memberikan komentar, coaches? Sang Dewi. Mbak, Mama, Sang Dewi. Sang Dewi. Sang Dewi. Saya kan dijuluki Sang Dewi. Gak ada bunganya ya? Gak ada. Fanny? Ya. Lagi-lagi saya akan Sang Dewi. Akan ngomong ini. Jadi saya ingin kontestan yang nyanyi di sini itu kalau menyanyikan lagu yang ngetop ya, apalagi lagunya ini sangat orang sudah tahu di mana-mana. Terus penyanyinya pun penyanyi yang bagus, hebat. Kalau bisa menampilkan sesuatu yang sangat berbeda dengan penyanyi aslinya. Hmm. Sebenarnya nah, kalau tadi sebenarnya tadi Fanny juga ngikutin penyanyi aslinya. Penyanyi aslinya itu Tahitna. Kemudian di cover oleh Raisa. Nah, banyak banget tadi yang dinyanyikan sama Fanny itu berasa banget ada esensi Raisanya sama bernyanyinya, hook-hooknya. Karena kita juga paham banget Raisa. Jadi kita bisa merasakan itu. Yeah. Tapi bener kata Coach Titi nanti kemudian hari kalau misalnya harus memilih lagu lagi kita nanti ngobrol diskusi gimana caranya menghadirkan Fanny yang sebagai Fanny bukan Fanny yang seperti Raisa. Oke? Okay? Welcome to The Voice. Makasih. Selamat. Paslah masuk ke sini sama Nino. Gue gak ngomong apa-apa. Gue gak ngomong apa-apa dari tadi. Maaf ya Sos. Gila, lu semua ambil. Bagus, gue suka suaranya. I like it. Iya, suaranya cantik.
bisa di apa gue bang gue yang bisa ya? Gue apain gitu ya suaranya sih bagus. Membawakan sebuah lagu yang sangat ngetop, dibawakan oleh seorang penyanyi juga yang sangat luar biasa, itu sangat beresiko, ya kan? Karena pasti akan dibandingkan, ya kan? Kecuali kalau kamu bisa lebih bagus dari si penyanyinya itu. Jadi udah jelas kamu tahu kamu pengen mengarah kemana. Cuma mungkin hari ini kayaknya masih banyak yang perlu dibenahi lagi. Tapi kita yakin dalam waktu dekat kayaknya kamu pasti bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan di musik. Jadi kerja keras terus ya Diva ya. Please come back ya Diva, please come back. Please come back. Bagus banget kamu. Makasih Diva. Sebelum lanjut nonton ke video lainnya, jangan lupa subscribe dulu di sini nih. Oke, untuk menunjukkan dukungan kalian. Jangan lupa juga ya untuk komen, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, jangan lupa. Terima kasih ya.